Gak ada make up, nanti iya, harus cari dulu. Bibirnya pucet, kayaknya ada yang sirik sama kecantikan Mbak Devi kayaknya. Siapa kamu? Alat make upmu nggak ada? Serius nih? Serius, Mama? Alat make up gue kemana? Sudah sih, Mama. Alat make upmu nggak ada? Itu tuh, logistik baru. Tahan dulu. Gak ada. Lu jangan-jangan lu yang nyembunyiin ya? Mohon maaf, gua dari tadi belum naik-naik ke atas. Enggak, gua gak naro di atas, gua naro di bawah. Ngapain orang gua dari tadi nyiapin sarapan? Ya bantuin nyari kek, apa kek? Nih baju siapa? Baju siapa? Baju tuh dari kemarin ini enggak tahu yang... baju siapa? Baju siapa? Ini tempat tidur gue. Bukan tempat tidur lu. Ya udah bajunya jangan ditaruh di sini. Biasa aja enggak dari kemarin gue yang taruh di sini. Ini tempat tidur Mbak ya, bukan masih, untuk baju kotor. Enggak usah dilempar-lempar juga dong baju. Makanya lu enggak usah nuduh gue bentar-bentar apa-apa. Jona udah. Ya udah. Udah. Diam, sana ini duduk. Ini tempat tidur Mbak ya. Pak Zaid, jangan kita doang yang dibentak. Jangan. Dia juga dibentak. Alat make upku hilang. Gak lihat dari tadi tak bentar. Biar baju gue. Jangan aja lo nyuruh kayak gitu. Kalau misalnya kita bantuan gak kayak gitu caranya. Pagi-pagi rame banget. Apa yang lempar baju gue? Salahnya sendiri. Kamu punya lemari, taruh di lemari kamu. Ini tempat tidur Mbak. Dari mulai Jumat saya jadi Devi, Mbak itu Devi, hak gue. Devi, kalau kayak gini emang gak ada masalah. Mas aja gak komen kalo ya. Kalau teriak-teriak emang tidurnya di sini sama baju kita. Perpet kan pasti jauh-jauh. Awas kalau cari dulu. Kan selalu ingat make up-nya, selalu di tasnya, selalu di bawah. Kalau ketemu baru ditanya, jangan dibilang. Aku udah nyari kok. Kopi Pak Jaid. Udah nyari ke lemari enggak ada. Kita tolong yang lain. Aku kan taruh di tempat tidur. Nah, tempat tidur Simba sama tas-tasnya. Apa? Tahu sendiri semalam aku tidur di kambing. Sama komandan tuh minta tolong, komandan minta tolong cariin yang baik, yang baik. Ngomongnya baik-baik tapi kayaknya ada yang sirik sama. Yang baik. Ayo ke komandan temennya. Gedor pintunya. Kenapa? Alat makeup aku hilang. Alat makeupnya hilang, tolong dong komandan yang baik hati. Mana nggak ada. Lipstiknya luntur tuh, make upnya. Untung ada itu ya, body mist ya. Tapi mukanya nggak on. Nggak ada make up, nanti iya, harus cari dulu. Bibirnya pucet, kayaknya ada yang sirik sama kecantikan Mbak Devi kayaknya. Siapa kamu? Yang cewek kan biasanya kalau ada yang cantik biasanya iri mungkin. Ya kan? Coba kamu lihat. Lipstik gak ada. Tuh, lipstik gak ada. Bedak gak ada. Blush on gak ada. Hilang semua, ya kan? Eyeliner gak ada, gak ada. Kamu tahu sendiri kan kalau aku naruhnya tuh di sini. Iya, karena... gak ada ini. Komandan! Karena cowok-cowoknya kan... pada dideketin sama Mbak Devi, mungkin cewek-ceweknya iri kali.
kayaknya cowok-cowok deket sama si Depi semua. Mungkin ada yang ngisengin sirik sama kecantikan Mbak Depi. Kayaknya sih kalau menurut aku. Siapa coba yang cewek di sini yang jahil, yang gak suka sama Depi, ada cuma beberapa orang pasti di antara itu kayaknya. Ya logikanya kan ini dibawa terus. Iyalah. Lah, kalau lupa kan mungkin masa di kamar. Bawa kok. Di mana-mana kan mungkin bisa jadi gitu. Tapi kan ini dibawa terus. Ini kan posisinya ketutup, berarti diambil dulu, ditutup lagi. Nanti ada yang ngejailin, gak mungkin lupa. Ceritanya gini, Komandan. Komandan tahu kan tas aku ini? Ya. Di mana ada tas selalu ada make up. Iya, betul. Ya kan? Sekarang, begitu aku mau make up-an, gak ada. Aku udah cari di lemari, gak ada. Aku udah cari di koper, gak ada. Aku udah cari di kamar, gak ada juga. Lipstick, blush on, eyeliner, terus bedak, itu hilang semua. Sekarang gini, kamu tampil alami aja, kamu udah cantik kok, ngapain harus pakai kosmetik kayak gitu? Oh, maaf Komandan, kalau itu pribadi aku sendiri. Itu mahal semuanya, mahal. Very expensive. Tadi kenapa Nada? Nada kenapa? Tadi, ribut-ribut kenapa? Tanyain sama orangnya, dia minta tolong kayak gimana? Loh, aku kan minta tolong, tadi aku turun dari tangga, hei ada yang lihat alat make up aku enggak? Langsung si Yohana nyerocok, lu duduk gue gini-gini. Aku dibentakkan komandan sendiri, aku gak suka dibentak-bentak dan suara keras. Akhirnya aku ya ikut ngebentak juga lah karena aku terpancing emosi. Itu kenapa tadi? Si Devi, kenapa? Sama Yohana, kenapa? Gak kenapa-napa. Di sini ya, maaf ya komandan ya. Ya betul, ada yang dari sini ya. Tapi Mbak Roma kan wajar aja dia kan Roma, alat makeupnya kan gila. Di atas loh Mbak Roma. Aku di situ Kak Devi. Tapi kamu lihat nggak aku di atas sudah nyari-nyari. Kamu ya, diem aja kan. Ya. Kamu tapi Kak Devi nanya itu, kita nanya itu harus punya etika kan. Iya. Betul. Siapa lagi yang jahil di sini? Bentar. Jadi kalau ada yang ngomong nyuri, berarti kamu ini nuduh orang nyuri di sini. Loh, aku kan bilang siapa lagi? Siapa lagi? Ya siapa? Sekarang gini, kalau misalkan punya barang, tanya baik-baik. Jangan langsung nuduh, ada yang nyuri barang gue. Barang aku selalu di... Kalau lu udah ngomong orang maling, berarti lu udah nuduh orang. Gue gak nuduh maling, emang ada gue yang ngomong. Hei, di sini ada komandan. Hei, dia dulu yang enggak pernah ngejar ya. Di sini ada komandan. Maaf. Udah tadi di sini orang maling. Sebentar ya, komandan mau ngomong dulu. Komandan tolong bertegas, curi sama maling beda apa sama? Devi. Enggak ada pencuri di sini. Orang itu punya perasaan loh. Kamu enggak bisa langsung, "Weh, tolongin barang gue hilang, tolong cariin gini." Enggak bisa. Minta tolong baik-baik. Oke, minta tolong ya. Make up saya tuh hilang. Ngapain minta tolong? Oke. Enggak. Tuh, lihat jawabannya. Ya orang gak mau, gue kalau orang pertama udah nyolot ngapain gue tolong? Ya udah lu gak usah bantuin gue, lu cukup gak usah bantuin! Bantuin lu! Bantuin lu gak usah! Sudah. Tolong dijaga baik-baik! Ntar lu, ntar lu. Sopan santun dipakai. Ntar Nada, Gumai, itu rotinya kenapa disusun kayak gini? Maaf komandan, sebelum alat make up aku ketemu, kita gak boleh sarapan dulu. Itu gak wakil papa! Sebentar. Yona! Gue udah siap-siap ini. Gue gak nyuruh lu. Itu bawa piringnya kotor. Lu sendiri yang bikin. Lagian logistik itu urusan gue. Tapi lu yang udah bikin. Devi, kamu nggak boleh kayak gitu. Dengar ya, komandan punya hak di sini. Kalau kamu tumpuk kayak gini ya, yang lain belum makan sakit gimana? Loh, aku juga. Aku juga punya hak di sini. Yang apa tes di sini saya seret keluar. Seret, itu peraturan. Baca. Baca lu aja. Selamat pagi para penghuni. Pagi komandan. Kita sarapan pagi, habis itu jalani wasiat dari Anita. Terus semua penghuni ikut cari alat make up-nya Devi. Ini aturan dari komandan. Ini aturan dari komandan. Tolong dihargain, Igor, Michiko, silakan jalan. Dari Pak Zaid. Aku bareng-bareng aja punya gue mana? Devi. Oke, demi alat make up. Oke.
udah ini. Bangun. Udah habis malam. Yang enggak laleran cuma 3 di sini. Abang. 3. Kok cuma lewat doang? Heran lewat aja ribut. Heh, gua mah heran enggak ketemu. Ah, pasnya diri nih. Ribut nampak juga kayaknya. Iya, pusing kepala gua dilihat-lihatin mulu. Itu badan apa yang topo kecil banget pasir. Ini jaket nggak ada. Ih, namanya juga lagi dicari. Paling muda, paling oke. Salam sejahtera. Halo. Lebih berarti. Lebih berisik lagi dong. Apa kabar semuanya? Baik. Saya mencari 12 atau 13 penghuni ya? 13. 13 penghuni yang sebelumnya mana ya? Kok enggak ada di sini? Hah? Rambutnya kok pada berubah? Enggak semuanya, cuma doang cewek enggak. Oh, ceweknya enggak ya? Cewek. Oh, cewek masih sana, tapi semua terlihat lebih cantik kayaknya hari ini, terutama Devi banyak. Ah, boro-boro make up-ku hilang. Kenapa? Make up-nya hilang. Ini saya yang salah apa saya yang benar gitu ngeliat Devi kok makin cantik malah? Ah, masa sih? Iya, tanpa make up kayaknya lebih bagus ya. Iya. Katanya Devi kehilangan make up-nya tadi lebih cakep kayaknya. Ah, masa sih? Nada juga lebih cakep, Michiko juga. Johanna semuanya Rohma, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Cantik banget maksudnya, Masya Allah gitu loh. Astagfirullah banget. Masih nyebut gitu. Apa saya yang salah banyak dosa sampai saya nggak bisa ngeliat Rohma sebelumnya. Hari ini spesial kita akan mengadakan games pemilihan gelar kebal di luar rumah ini. Yeay! Saya minta wujudnya seperti taman bermain, bukan seperti kebun binatang. Ya? Ayo, mari kita bermain sekarang. Let's go! Oh! Penghuni akhirnya dapat melihat dunia luar. Lantas siapakah penghuni yang dapat menyelesaikan games yang diberikan oleh Game Master? Dan siapa penghuni akan mendapatkan predikat penghuni kebal yang dapat terselamatkan dari eliminasi? Jangan kemana-mana, saksikan terus episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Assalamualaikum, sampurasun. Sim Kuring, Dendi, anu kasep kreatif Bandung. Aduh Michiko, siko-sikonya Betino perwakilan dari kota Palembang. Aku Gumai dari Palembang. Halo dan sana Minang Kasadonyo dan wargi Bandung Kasadayana. Ayan yang gelis nada ya dia. Dukung saya ya, dengan cara buka aplikasi Shopee. Klik Daily Games. Lalu klik penghuni rumah terakhir. Terus klik foto nada deh. Lalu klik fotonya saya atau ya. Dan klik foto Michiko. Klik foto Gumai. Atau bisa lewat SMS, klik seperti di bawah ini. Di bawah ini nih. Di bawah ini ya. Di bawah ini.